selaku Ketua Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Satu, dua, tiga. Dan inilah pemirsa semuanya, ayam akan dimasukkan ke dalam kurungan. Bapak Kundrat Hidayat. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kundrat tahun 2023 resmi dibuka. Bisa mendaftarkannya. Di akhir penutup, artinya di akhir tahun itu ada kegiatan penutup Liga Ayam Blue Jawa Tengah. Jadi dihadiri semua peserta Ayam Blue se-Jawa Tengah, ditambah lagi dari luar Jawa Tengah. Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Jakarta, Banten, bahkan dari luar. Hari ini kita estimasi peserta itu sekitar 200-an lebih lah ya. Pada dasarnya ayam ini kan yang dimulai adalah suara ya, di sini suaranya Pak. Bahkan masih 3 kota pendaftar lagi untuk kelas jejakar. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.